Kata Al-Syaikhul Mu'allif Muhammad Abdul Azim rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi, dan misal tashabuh. Apa tashabuh? Artinya kesamaran pada lafaz perkataan yang murakkab, yang bersusun. Ya, kalau lafaz yang mufrad dia panggil kalimah, dia panggil kam, tak? Satu kam. Apabila hak susun jadi perkataan panggil prayog. Nah, tu dia. Ini panggil kalam. Bila susun ada memberi erti kepada orang mendengar, dia panggil mufid. Kalau orang mengaji nahwu, al-kalam huwa lafzul murakkabul mufid. Nah, seperti kita susun kata jaa Zaidun, balik orang berayat kata telah sapa mari dah. Kita orang dengar kan? Maka tu panggil prayog. Nah, bahasa Arab panggil kalam. Kalau Zaidun, iaitu nama seseorang, sekadar tu saja panggil kalimah. Kam, nah, itu dia. Pas susun kalimah tu lah, bila ada memberi erti pada orang mendengar, panggil memberi pedah, maka panggil kalam. Baik. Kemudian dalam susun saat ni, tengok. Dia kata misal tashabuh, artinya kesamaran pada lafaz yang murakkab, maknanya pada perkataan yang bersusun. Dengan tashabuh tu dengan sebab ikhtisarnya, lalu pada tashabuh jadi kesamaran tu dengan sebab ikhtisarnya, yakni pendek atau peringkas tuturannya. Sebab rekah itulah menyebabkan dengar jadi keliru. Misal seperti apa? Iaitu tasyabuh pada yang merekah dengan sebab iktisar tu seperti firman-Nya Ta'ala, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. Surah An-Nisa ayat yang ketiga. Artinya, dan jika takut oleh kamu akan bahawa tak buat adil kamu pada segala anak-anak yatim, maka berkahwinlah kamu akan barang, Tuhan guna barang, yakni mereka perempuan yang baik ia bagi kamu. Siapa matabalakum, Tuhan guna barang daripada segala perempuan. Dia panggil bayan, min lil bayan, nak bayar pada matabalakum. Maka fankihu, maka berkahwinlah kamu, ma akan barang, siapa barang tu, minan nisa, dia panggil bayan, barang yakni mereka yang baik ia bagi kamu. Apa barang yang baik bagi kamu? Daripada segala perempuan, berkahwinlah kamu. Masna dua-dua sekali, sekali akad dua selalu. Wasulasa dan tiga-tiga sekali boleh. Akad tiga selalu. Puan tiga orang. Kita seorang. Wali nak akad, wali nak akad, wali nak akad. Kita aku terima lah. Sekali akad saya terima lah. Akan isi kahwin sekaliannya itu. Tu tak biasa tu dah. Tak biasa tu kalau bertemu pelak.
Nah, masa sore-sore tak ada pelat lah tu tu. Sudah sore ni. Amari paling sore ni. Sudah tu dia. Ana wa waruba' dan empat-empat sekali. Maksudnya yakni dan jangan melebihi kamu atas demikian itu, demikian itu empat, jangan lebih daripada tu. Ha ni setengah orang yang ambil daripada ayat ni mana dua-dua sekali, tiga-tiga sekali dan empat-empat sekali. Oh berapa kalau kita hipung? Dua hipung dengan tiga, lima hipung dengan empat, berapa? Sembilan. Habis tak ada kata boleh bini sembilan. Oh nak betul lah dengan sembilan orang Nabi, bini isteri, apa nama isteri Nabi kan tinggal sembilan lah masa dia mati. Ada kata ini setengah daripada kaum Syiah ada kata gitu. Nah, yang ambil hipo ni wah-wah kata. Dan dua, dan tiga, dan empat. Ha, cuba hipo. Dua hipo dengan tiga, lima. Hipo pula dengan empat, sembilan. Kita ada kira kok pukul, kalau pukul banyak lagi. Itu kira kok buak, kita ada kira kok kun tu. Oh, kalau kun banyak lagi. Tak kata kan? Itu dia, ada kata begitu. Dalam apa nama ni, Ahli Sunnah wal Jamaah maklum. Tak lebih pada empat ni ayat. Kemudian, jadi kita tempat kita tak fahamnya. Jika kamu takut, jika takut oleh kamu bahawa tak buat adil kamu pada segala anak yatim, maka berkahwinlah kamu perempuan yang baik bagi kamu. Kok mana kisah aku? Kok mana? Kalau mu tak buat adil ke anak yatim, mu berkahwinlah dua-dua sekali ke tiga sekali. Eh, dah ayat ni sekali ku. Ha. Ha, ni sebab apa yang boleh jadi keliru ayat ni, bahasa keliru ayat ni? Sebab ringkas. Sebab ringkas tu lah. Lepas tu tempat naknya kena kedih. Kedih mana? Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Kedihnya law tazawwajtumuhunna. Ha, kalau ada kedih situ faham? Mana nak? Dan jika jika takut oleh kamu akan bahawa tiada buat adik kamu pada segala anak yatim, yakni kalau kamu berkahwin akan mereka itu. Nampak anak yatim mau ambil kahwin dengan anak yatim. Kalau nampak atau mu takut tak buat adik, kalau mu kahwin dengan anak yatim, kahwin dengan orang lain lah. Ialah ke mana cerita dia? Tak faham agak lagi tu. Pak Quran ni bukan senang nak faham dia. Ni kan tak ada mengaji sikit tu, Quran ada, Quran ada. Kesiannya. Kita orang mengaji lagi pepeling. Tak itu kan? Ya gini ceritanya. Tak kala zaman dulu, apabila mati seorang bapa, tinggallah beberapa orang anak perempuan. Anak yang belum baligh. Bila anak yang mati bapa, anak tu belum balik, panggillah anak tu anak yatim. Kalau perempuan panggil yatimah. Lelaki yatim tu pada istilah, pada syarak panggil yatim tu seorang yang meninggal bapa, mati bapa, dan anak itu masih belum balik, tu panggil yatim. Maka apabila yatim, dia terkadang kaya, pak dia orang kaya. Bila bapak dia mati, tinggal anak-anak yatim. Apa? Harta dia pergi ke mana? Pergi ke anak yatim. Nah, di sinilah ada sepupu bagi anak yatim saat ni tu. Dia ambil anak yatim tu buat isteri. Dia buat isteri bukan ada nak kepada budak jadi isteri, tak nak harta. Terkadang tu berkahwin dengan anak yatim, bukan anak belum balik. Nak pakai tak boleh lagi. Berkahwin. Kenapa? Dia nak harta. Apabila besar nanti habis kata, dia tinggal bini lain. Ni apa yang kata tak adil ni, tak adil ni. Karuk ni, karuk ni. Sebab tu Tuhan kata, jika kamu takut bahawa kamu tak buat adil ke anak yatim, yang ni kalau mu berkahwin dengan dia, mu tak buat adil kerana mu tak ada nak dia, mu nak harta dia. Mu kahwin lain lah, mu kahwin lah. Sudah kahwin waktu lah.
tu asal ayat noyak gitu. Tapi dah tak, tak kalau cakap terlalu rekah, tak payah kita. Nah, tu mana kata hasil tasyabuh keliru kesamaran sebab ikhtisar, sebab rekah cakap. Kalau cakap penuh, ni tengok depan dia hurai kata anak. Dan bahawa sungguhnya ayat yang tersebut ini daripada misal bagi tasyabuh pada lafaz yang murakkab sebab rekah, maka yakni kerana bahawa sesembunyi murak syarat padanya, yakni pada ayat yang tersebut tu, sembunyi tu pucah main mana. Bahawa sesembunyi murak itu datang ia tu khabar bahawa, kalau Arab pakai khabar inna, bahawa sembunyi murak pada ayat tu tu datang ia, ia sembunyi tu dari pihak ijaznya, yakni dari pihak ringkah lafaz dan tuturannya, dengan sebab dihazakan akan setengah-setengah perkataan. Mana? Dan bermula asal pada kaedah. Bukan kata ayat tu asal lepas tu potong. Bukan itu, asal pada kaedah. Sekiranya asalnya ke dalam, asal pada tarkik, kaedah tarkiknya ialah wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama law tazawwajtumuhunna fankihu min ghairihinna ma tabalakum minan nisa. Sekiranya kalau sebut dua tempat tu, artinya dan jika mengetahui, yakni zan, isyarat pada khiftum situ dengan mana zanantum, jika takut, jika mengetahui, yakni zan oleh kamu, hei lelaki, akan bahawa tiada berbuat adil kamu pada hak segala anak yatim, fardu terkedir kalau berkahwin kamu akan mereka itu, fardu terkedir kalau mengambil mereka itu anak anak yatim buat isteri, mu tak buat adil. Ketika itu fankihu min ghairihinna, maka berkahwinlah kamu dari yang lain daripada mereka itu anak yatim. Memihak hak lainlah. Hak lain belana nah. Akan perempuan-perempuan yang baik bagi kamu. Kalau cakap lagu tu bahayalah. Kalau mu takut tak buat adil kepada anak yatim kalau mu ambil dia buat isteri. Sebab hatimu bukan dah nak sangat ke anak yatim ke kecil. Tak panggil yatim kalau hak 5-16 nak kata. Hak yatim-yatim ni ke? Hak belum balik. Kadang-kadang balik tu umur. Setelah habis cepat-cepat balik 9 tahun. Tu jaranglah, tu jaranglah nak balik situ. Mana kata sepaling cepat balik duduk 9 tahun. Pah balik dah habis dah nama yatim. Nah, pani ketika yatim belum pada balik. Katakanlah umur 10 tahun. Tak balik, dia panggil yatim. Pakar kita ambil buat isteri. Nak apa isteri kecil lagi tu? Dah nak sahabat budak ni kaya. Mak dia mati harta banyak. Maka harta pergi ke mana? Pergi ke anak yatim. Ada anak lelaki seorang, anak perempuan 2-3 orang. Semua yatim semua tu belum balik semua. Maka ambil budak yatim buat isteri. Sah, tak ada syarat balik nak buat isteri tu. Tapi takut mu tak buat adil lah muka-muka muda-muda nak ke budak tu buat isteri sangat. Budak mula nak harta dia tu. Tu tak adil mu tu. Kalau nampak buat tu, mu kahwin hak lain lah. Tu mana ayatnya. Tapi tu saya tak ada kata. Fankihu min ghairihinna. Saya tak ada kata. Lau tawazzatumuhunna. Jika kamu takut tak buat adil, maka mu kahwin lah perempuan yang baik bagimu. Saya tak faham tu. Cuba cakap. Kalau mu takut tak buat adil dengan anak-anak yatim kalau mu berkahwin dengan dia, maka berkahwinlah kamu daripada yang lain daripadanya. Sebab apa? Sebab turut ayat ni kinya duk kata kepada berlaku di zaman dulu. Bila seorang mati tinggal anak yatim, dia buat keluarga dia sepupu pun ambil anak yatim buat isteri. Lepas tu duk ngiki harta tu. Bawa lama, bila besar tak duduk pakai ni. Tak ada pakai sebagai isteri kan, dia tak ada duduk pun dengan isteri. Tu zalim yang panggil tu. Kalau mu takut tak buat adik, mu kahwin hak lain lah. Tak salah tu.
temung bela molek anak yatim. Ha, kalau mu sebagai orang yang sepupu mu bela molek. Kalau mu jadi qayyim mu bela molek. Jangan nak mewak isteri. Takut mu tak apa tak wakdi ke dia. Tu asal ayat tak kecah tu. Tapi oleh kerana rekahnya berkecah, ha, kalau kamu takut bahawa kamu tak buat adik, ha, ni anak yatim, mu kahwinlah perempuan hak baik bagimu. Ha, situ tak faham tu. Tu dia panggil timunya kesamaran. Sebab daripada ikhtisar, sebab rekah. Ha. Amakum ulama nak tergede dia tengok di sabab turun ayat, ada masa turun ayat ni ada cerita yang berlaku macam mana, ha, barulah faham gitu. Ha, tu mana tersekiranya kalau kata wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama law tazawwajtumuhunna, ha, tergede kita. Jika mengetahui yakni zan boleh kamu akan bahawa tiada berbuat adil kamu pada hak segala anak yatim. Fardu takdir kalau berkahwin kamu akan mereka itu segala anak yatim. Fankihu min ghairihinna, tafsir. Maka berkahwinlah kamu dari yang lain daripada mereka itu segala anak yatim. Mengkahwin hak lainlah. Akan perempuan-perempuan yang baik bagi kamu. Nak dua-dua sekali tak apa. Nak tiga-tiga sekali tak apa. Nak empat-empat sekali tak apa. Jika perempuan itu baik bagimu. Dengan hak yatim jangan. Sebabmu tak ada ni, tak ada ni. Haa, tu mana ayat kutu asal. Nah, haa, ni lah. Dia nak misal kata, ini setengah daripada ayat. Bila kita dengar rasa kesamaran. Keliru. Sebab apa boleh kesamaran? Kerana potong banyak dalam cakap tu. Habis. Ha, lepas tu misal hak lain pula dah lah. Dan misal tasyabuh. Kita pergi satu lagi. Kesamaran ia jatuh ia pada lafaz yang murakkab dengan sebab itna. Ha, padanya, yakni dengan sebab panjang tuturah padanya pada lafaz yang murakkab tu. Ha, ziyadatul lafzi alal makna. Jadi maknanya sekadar nak royah apa molek lapas banyak ni, tapi bila ada lebih lapar menyebabkan keliru dah. Ha, kok tu pula hak tadi sebabnya rekah lapar. Jadi keliru. Hak ni sebab dia lebih lapar. Keliru sekali. Ha, seperti mana? Iaitu mana dia? Iaitu tasyabuh yang jatuh ia pada murakkab dengan sebab itnak tu firmannya ta'ala laisa kamithlihi syai'un, surah asy-syura ayat 11. Kita selalu dengar ayat ni bila arti turut zahir, artinya laisa tiada ada, ka seperti, mithlihi umpamanya, ha, itu syai'un suatu pun, ha, pun tu reti di nakirah halaman Nabi. Kaedah kata an-nakirah tu isi nakirah syai'un tu. Kalau ada alalat as-syai' dia bagi makrifah. Minta ada alalat syai'un isim nakirah. Ha, nakirah fi siyaqin nafyi yang ada di tempat halaman Nabi laisa. Ha, itu kaedah dia tufidul umuma, memberi faedah akal umum. Maka nak bunyi umum syai'un suatu pun, ha, tempat bicara kita laisa tidak ada, ka seperti, mislihi umpama, tiada ada seperti umpamanya ta'ala, tidak ada suatu pun. Ha, kecil lagu mana? Tidak ada seperti umpama Allah tu sesuatu pun. Jadi pahamnya seumpama Allah tu ada. Hak seperti umpama tu tak ada nya. Jadi bahasa keliru dengarlah. Kalau kata gini lalu tak ada keliru. Laisa mislahu syai'un, tak ada kah berkata. Laisa mislahu syai'un, tidak ada seumpamanya ta'ala suatu. Ha, sudah. Tak ada kan? Ha, kalau kata laisa mislahu syai'un, tidak ada seumpamanya ta'ala suatu. Mana kerti kata, tak ada apa sekarang serupa dengan Allah. Tapi, laisa ka misli, maksudkah, maksudkah. Tidak ada seperti umpamanya ta'ala suatu. Eh, keliru.
Ke mana eh? Tidak ada seperti umpamanya. Jadi hak tempat kena Nabi betul seperti. Tidak ada seperti umpama. Seperti tu tak adanya, umpama tak ada. Haa, bahaya gitu kali tu. Haa, dia panggil keliru. Dengan sebab ada lebih yang bertukah tu. Dia panggil itna. Haa, baik kata dia. Dan apabila engkau hendak ketahui akhir huraiannya. Huraian bagi ini ayat. Maka aku berkata, aku ni syarat pada kedia kalam mu'alif ni lah. Az-Zurqani. Kata nak, harakah pada kamithlihi itu fardu takdirnya kalau dihazah. Yakni kalau dibuang akan dia. Fardu kalau tak ada kah. Dan dikatakan, laisa mithlahu syai'un. Ya bila tak ada kah ke tak kata, laisa mithlihi. Itu kena turut dengan nahu pula. Nah, saat ni buat tak ada kah tu baca kah. Mithlihi. Kalau kah tak ada, dia kena laisa mithlahu. Imagine nahu kata apa? Nasab jadi khabar laisa muqaddam. Syai'un arafah isim. Isim laisa mu'akhar rakyat. Sekira kalau buat kah, bunyi laisa mithlahu syai'un. Artinya, tiada ada seumpamanya Ta'ala sewaktu pun. Oh, kalau kata belah tu, nascaya adalah ia terlebih zahir, yakni terlebih nyata dan terlebih terang bagi semua orang yang mendengarnya akan ayat yang tersebut ini. Itu tak? Bahasa mudahan. Laisa mislahu syai'un. Tidak ada seumpamanya Ta'ala sewaktu. Bahasa mudahan. Bahasa terang. Tapi bila lagi masukkah, tiada ada seperti umpamanya Ta'ala sewaktu. Kok mana eh? Ha, jadi berasa kesamaran mari. Yang sebab adakah. Yang panggil pun itna. Lebih lapar di atas makna. Ziyadatul labzi alal makna. Panggil itna. Lapar cakap lebih pada makna. Makna nak ayat tak nak? Nak ayat tak? Allah itu tidak serupa. Ha? Ha, tidak ada sewaktu pun serupa dengan Allah. Nak ayat itu? Lepas tu bila ayat tu laisa mislahu syai, tidak ada seumpama, tidak ada seumpama Allah suatu. Betullah. Kan? Bila lagi masukkah, ha lebih ada. Bila lagi masukkah kelirulah. Ha tu rupanya kata apa tu? Tasyabuh dengan sebab itna. Ha. Kata lagi sekiranya ha, kalau kata laisa mislahu syai'un, tiada ada seumpamanya Ta'ala suatu pun, nah dia adalah ya. Ha, perkataan tu terlebih zahir, yakni terlebih nyata dan terang bagi semua orang yang mendengarnya akan ayat yang tersebut ini. Ha, daripada lebih terlebih zahir dan terlebih terang daripada ni takluk pada terlebih zahir. Terlebih zahir dan lebih terang daripada tarkik, arti daripada susunnya yang dahulunya. Mana susun dulu? Dan iaitu tarkik yang dulu laisa kamithlihi syai'un. Ha tu payah tak terang. Pak ni terang sikit. Yang terurai ia kepada katanya bila tafsir bunyi laisa mislamithlihi syai'un. Ha kalau kata kah tu kah isim. Ha tafsir ingat laisa mislamithlihi syai'un yang artinya tiada ada seumpama bagi seumpamanya Ta'ala sewaktu. Ha, jadi keliru. Ha. Dan sungguh pun ini ayat daripada mutasyabihah yang adalah kesamarannya atas ini wajah. Tetapi ada padanya, yang pada ini ayat ni. Apa dia? Lakah dulu. Ada padanya barang yang tinggi dan mengatasi. Gapo dia? Manusia. Itulah nak ayat tak ayatnya. Bukan senang sahabat tu. Ada sebahak-sebahak tu. Ha, kita tak ada paindah katik juga. Kata tu dia jadi sebahak dengan ayat tu. Paling mutasyabihah. Nah. Ha, maka setengah ulama dia kata. Kah pada kami selihi. Dia panggil kah za'idah. Dia panggil kah silah. Bila kah za'idah kah silah. Dengan mana? Tidak ada seumpama Allah sewaktu.
pelik pada kita dah mengaji, ulama buat ibarat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Bersalahai Allah bagi sekalian baharu. Dengan mana? Tak serupanya Allah akan sekalian yang baharu. Walau satu wajah pun ayat gitu. Tapi bila kita ketika masukkah kita keliru. Tidak ada seperti umpama. Ulama kata kah zaidah. Patut ada hak bahasa cara balarah lagi dah. Tak ada zaidah. Dia panggil kinanya. Ha, itu kena gitu dengan ilmu bayang pula dah lah. Ha, itu sekat tu lah. Nah, ha, itu dia. Panjang tafsiran tentang ayat ni pula. Ha, cuma semata-mata nak buat misal kata setengah daripada ayat ni. Terkadang kita keliru sebab cakap pendek. Terkadang keliru dengan sahabat cakap terlebih pada hak kanak. Ha, keliru sebab tu. Itulah kita berhajak kepada kena ada orang yang tolong hurai. Ha, tu berhajak pada ulama yang menghuraikan. Ha, tu dia. Ha, sambil tu tak boleh kita nak apa. Nak buat pahal sendiri. Ha, nak buat tafsir sendiri. Tak boleh tu. Ha, nah, kita orang bukan ahli dalam medan tu. Ha, cukuplah dulu. Cakap dulu boleh. Dan misal tasyabuh yang jatuh ia pada perkataan mereka karena tertib dan susunan. Allah. Ni ada dua saudara kita yang hantar nama berkubangkan dengan apa saudara kita yang sudah kembali ke rahmatullah. Satunya nama Harun bin Latif. Latif ni barangkali makna pada Abdul Latif. Latif kita. Asalnya Abdul Latif. Latif nama Tuhan. Tapi jadi pada Melayu Latif. Latif. Nah. Asalnya Latif. Itu nama siapa? Nama Allah. Bagi kita Abdul Latif. Ha, tu hak sungguhnya tu. Ha, jadi kita hanya panggil jadi punah itu panggil dipanggil. Itu dah. Ha, Harun. Ha, tak apa ni. Ha, bin Latif bin Abdul Latif. Orang kampung mana ni? Dia tulis apa janak tapi nakin. Nakin mana? Ha? Mana nakin dalam apa nakin? Apa nak king tenang. Satu lagi ni Hajjah Khadijah binti Haji Awang. Oh, ni kampung bandar. Dua dia. Harun bin Abdul Latif Hajjah Khadijah binti Haji Awang. Al-Fatihah. الحمد لله رب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله لم يلد ولم يولد بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbu 'afwa fa'anna. Allahumma ja'al thawaba ma qara'nahu min kalamika aliyata wa sulata wa rahmatan minka nazilatan ala Harun ibn Hamdillati al-Hajja Khadijah binti al-Hajja wa kana imama sababihima wa talawna al-Qur'an al-Azim min ajlihim. Allahumma ja'al al-Qur'an qurbana min qabri Musa wa fil qiyamati shafi'a wa min an-nar sitra wa hijaba wa 'ala as-sirati nuran wa fil jannati rafiqan. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Salam alaikum.